Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu ya untuk kita semua. Jalan-jalan ke kota Bandung kayaknya belum lengkap ya kalau kita tidak menyambangi daerah, tepatnya di Jalan Braga ya. Jalannya atau tempatnya dia terlalu jauh ya dari Jalan Asia Afrika atau dari lebih terkenalnya dari Alun Bandung ya. Kurang lebih mungkin sekilo ya ketika kita jalan dari Alun Bandung ke Jalan Braga itu sendiri ya. Saya akan mencoba mengitari atau menelusuri jalan di sekitar Braga. Bandung sore tadi diguyur hujan ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda. Rute Jalan Braga sendiri lurus memanjang ya, mulai dari Jalan Asia Afrika sampai perempatan Jalan Wastu Kencana. Dengan panjang sekitar 800 meter, teman-teman sangat disarankan untuk melintasi tempat ini dengan berjalan kaki ya, sehingga kegiatan melihat-lihat jadi lebih seru dan lebih santai. Biarpun sore hari tadi Bandung diguyur hujan, suasana saat ini tetap ramai ya. Memang kalau kita lihat adalah kebanyakan anak-anak muda ya. Kata Braga sendiri kalau saya baca berasal dari bahasa Sunda ya, yang artinya bergaya, nampang atau mejeng. Orang Sunda sering menyebutnya dengan Braga. Kalau saya perhatikan sepanjang jalur ini, baik kanan maupun kiri banyak terpampang ini ya, lukisan-lukisan. Kalau saya perhatikan, kebanyakan ciri khas lukisannya adalah tentang pemandangan alam ya guys. Nah ini kan semua tentang alam. Yang hobi dengan pernak-pernik atau souvenir di sini juga banyak pedagang ya yang menjualnya. Ya, mungkin itu saja ya sekilas mengenai Jalan Braga di Bandung. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.